Oke, selamat siang. Selamat bersenang-senang. Kita di sini membuat ini apa namanya? Kali ini kita membuat model arca. Tuh. Full, dan di sini saya tinggal yang terakhir ini membuat tulisan fast hash fast fast hash. Oke, nanti kita akan potong ini seperlunya ya. Kita potong segini nih. Kita potong biar mempermudah, nanti kita tempel di sini. Ya, seperti biasa. Ini kebalikannya dari kemarin. Kalau kemarin kita cat dulu baru kita tulis, kalau ini kita tulis dulu baru kita cat finishing. Ya, seperti biasa, nanti ini hanya membuat bekas di sini, dan nanti kita kores kembali di sini untuk hasil tulisannya. Seperti biasa, ini juga saya menggunakan pulpen dan cutter. Model tulisannya saya buat sendiri karo pulpen. Kalau kalian nggak mau ribet, tinggal print ke tukang fotokopi. Seperti biasa juga ya. Dan di sini saya sudah mengerjakan ini, nanti kita yo. Sudah semuanya, tinggal nanti kita buat tulisan fast house ini. Oke. Mungkin hanya seperti itu dulu. Kalau soal pengecatannya mungkin kalian sudah paham karena di video-video berikutnya sudah ada ya. Ini cuma kebalikan dari kemarin. Kita gores ini. Kita buat cetakan lah. Intinya buat cetakan. Kita nanti tempel di sini. Kalau sudah, nanti kita beri bekas di sini sama cat, mungkin bisa sama pulpen juga bisa ya, terserah kalian enaknya pakai apa. Nanti kita gores kembali di sini pakai cutter. Sini saya menggunakan cutter murah, cuma 3.000 rupiah. Oke, nanti kita lanjutkan kembali hasil dari helm ini ya. Ini cukup standar baik untuk kesulitan mungkin di sini, untuk pemula, untuk belajar ini cukup mudah ya, tidak ada kesulitan karena semuanya menggunakan teknik dasar. Kalau menurut saya ini tidak ada teknik. Ini hanya memerlukan ketelatenan atau kemauan ya guys. Nanti kita warnanya hitam, jadi sudah diberi cat warna hitam dulu. Oke, terima kasih yang sudah mampir di video saya kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen di pinggir-pinggir. Subscribe jika belum subscribe ya. Terima kasih semuanya. Nanti kita akan sulap helm ini menjadi helm cross. Ya emang ini helm cross guys. Oke lah, sampai di sini dulu. Jika video ini tidak bermanfaat, ya memang video ini menurut saya bermanfaat. Tapi ya juga tidak, karena saya memvideonya singkat dan tidak jelas. Intinya seperti itu. Oke, requestlah kalian jika ada keinginan, di kolom komentar tulis saja. Jika saya bisa mengerjakan, saya akan kerjakan, dan tidak akan saya kerjakan jika saya tidak bisa mengerjakan. Begitulah intinya, pinggir-pinggir seperti itu. Pinggir-pinggir itu ya ini ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.